Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bob. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara registrasi kartu XL terbaru 2023. Nah, gimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Namun sebelum ke tutorialnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar ketika channel Mr. Bob mengeluarkan video terbarunya akan muncul notifikasi di YouTube kalian. Oke, lanjut ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita harus memiliki kartu XL terlebih dahulu. Apabila kalian sudah memiliki kartu XL-nya, kita langsung buka kartu XL-nya. Setelah itu, kita langsung masukkan ke HP-nya. Nah, setelah dimasukkan ke HP kartunya, langsung muncul notifikasi selamat datang di menu registrasi. Kartu Anda akan aktif. Jika muncul seperti ini, kita batalkan saja. Biasanya ini muncul sampai 8 kali. Karena di sini kita mau registrasi via SMS. Kita batalkan saja. Nah, langkah awal untuk registrasi kartu XL-nya, kita langsung pergi ke pesan. Setelah itu kita buat pesan baru. Kepada kita klik 4 kali, 1, 2, 3, 4 seperti ini. Setelah itu kita buat pesan teks. Nah, untuk format registrasi dari kartu XL itu sangat mudah, yaitu daftar, pagar, nomor NIK, pagar, nomor KK, pagar. Silahkan disimak di pinggir kiri, itu adalah format registrasi dari kartu XL-nya. Setelah itu kita langsung praktekkan registrasi kartu XL-nya. Nah, ini adalah format registrasi dari kartu XL-nya. Daftar, pagar, nomor NIK, pagar, nomor KK, lalu diakhiri tanda pagar. Silahkan dicek terlebih dahulu, takut ada yang keliru. Jika serasa sudah benar nomor NIK maupun nomor KK-nya, kita langsung kirim. Tunggu beberapa saat sampai muncul notifikasi dari operator XL. Apabila tidak ada notifikasi dari operator XL, kita langsung cek status registrasinya apakah sudah sukses atau tidak. Caranya sangat mudah, kita langsung keluar lalu pergi ke aplikasi telepon. Setelah itu kita masukkan kode dial bintang 808 bintang 4444 seperti ini. Cara cek status registrasinya apabila belum ada notifikasi sukses dari operator XL. Setelah itu kita langsung panggil. Nomor pelanggan 087 telah terdaftar menggunakan NIK. Nah, di sini kita sudah terdaftar menggunakan NIK yang ada di sini, artinya kita sudah sukses dalam registrasi kartu XL-nya. Cukup mudah kan cara registrasi kartu XL? Mungkin hanya ini tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.